bukan Istiqlal dan Katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan.